Sama-sama mendengarkan terlebih dahulu konferensi pers di Nasdem Tower terkait dengan pertemuan PKS dengan Nasdem. Kembali pada hari ini, DPP Nasdem mendapatkan kunjungan kehormatan dari para sahabat dari keluarga besar DPP PKS. Dan tadi banyak hal yang kami diskusikan bersama, bicarakan bersama dalam semangat silaturahmi selesainya bulan suci Ramadan sekaligus langsukin penyelesaian penghantaran proses dan progres pemilihan umum termasuk pilpres ditetapkan melalui penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi. Saya kembali mengutarakan kepada saudara semuanya hubungan baik yang sudah terbina selama ini dari kedua institusi partai politik ini. Ini merupakan suatu hal yang amat sangat kami rasakan tetap harus bisa terjaga sedemikian rupa untuk bukan hanya subjektivitas kepentingan kepada dua institusi partai politik ini, tapi dari apa yang kami pahami bersama, lagi-lagi kami ingin meletakkan kepentingan nasional dan interest kita, kepentingan bangsa di atas kedua kepentingan ini. Dan inilah misi besar kami bersama. Mereka menganggap saya sebagai kakak, itu satu hal yang saya pikir merugikan, satu hal yang ada modal tambahan sedikit pada adik-adik saya ini. Jadi kalau mereka merasakan apa yang mereka rasakan, itu pasti saya ikut merasakannya. Nah, inilah yang saya pikir bisa saya utarakan kepada saudara, tetapi jelas forum ini adalah forum kita bersama, dimana saudara bisa menanyakan apa saja. Yang berupakan memang itulah misi dan tugas saudara semuanya untuk mendapatkan berita terkini. Dan saya pikir Pak Saihu sebagai Presiden PKS maupun Pak Sekjen dan kawan-kawan dari PKS akan bisa memberikan jawabannya. Dan untuk mendahulunya saya persilakan Pak Saihu, Presiden PKS untuk memberikan gambaran kepada saudara. Terima kasih. Terima kasih Bang Surya Paloh atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini bersama jajaran DPP PKS di mana bisa diterima oleh Bang Surya Paloh beserta seluruh jajaran dalam suasana yang penuh dengan keakraban dan suasana Idul Fitri. Ya, tentu dalam interaksi-interaksi ini kita juga ada salah khilaf. Nah, kita suasana Idul Fitri ini dalam suasana keluargaan alhamdulillah bisa kita wujudkan silaturahim kebangsaan ini. Tentu saya juga mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan yang sudah kita lalui dalam proses pengusungan capres nomor 1 Pak Anies Rashid Baswedan dan Caimin, di mana kita banyak berkolaborasi, banyak bertukar pikiran, banyak bekerja sama di lapangan, dan tentu ini menjadi sebuah modal awal untuk menapaki perjalanan politik ke depan, membangun bangsa yang besar ini dengan kebersamaan. Dalam ke depan, insya Allah kita juga akan masuki proses pilkada serentak, atau juga kita akan bisa bekerja sama di dalam kehidupan di parlemen. Mudah-mudahan kolaborasi ini akan terus bisa diwujudkan. Dan tadi luar biasa sambutannya dari Partai Nasdem, insya Allah akan siap untuk bersama-sama membangun negeri ini lebih baik lagi. Kita tutup dengan pantun, pohon palem tumbuh di garasi, disiram setiap hari oleh istri. PKS dan Nasdem lanjutkan kolaborasi, terus berjuang membangun negeri. Kira-kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Demikian, cukup ya. Silakan.